Tapi beda masa ji nasiro urang layak ke pemimpin. Yang lain hana layak. Nyan wajib gak nyan yang tapi. Malah apabila apa cuma siro urang yang sip syarat. Lain nanti hana waro hana lero tak ayana alai. Wajib ada gak nyan getawaro. Kita akan melihat nanti bagaimana akan disampaikan oleh ayah bagaimanakah politik, kepemimpinan, dan persoalan kita hidup dalam alam demokrasi, bagaimana kita mengaktualkan, membawa referensi-referensi kutubul mu'tabarah dari kitab kuning dalam kehidupan modern, dalam kehidupan alam demokrasi yang tentu saja berbeda dengan konsep-konsep yang kita temukan dalam kitab fikih siasah. Kepada ayah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam ini, hal yang paling menarik kita bahas, kita mulai daripada sebuah kewajiban terhadap umat Islam. Dari sana kita berangkat. Apa itu kewajiban terhadap umat Islam yang menjadi ijma ulama? Yaitu wajib mengangkat pemimpin penerus misi Rasulullah. Itu kewajiban dan itu ijma ulama tidak khilaf. Pemimpin pertama dalam Islam yaitu Rasulullah yang diangkat sendiri oleh sang pencipta yaitu Allah, bukan lewat pemilihan. Setelah Rasulullah baru ada pemilihan. Maka dalam Islam dikenal ada pemilihan lewat syura, musyawarah antara orang-orang yang layak untuk jadi pemimpin. Maka salah satu dari mereka sepakat diangkat. Ada hasil musyawarah ahlul halli wal aqdi dan para tokoh-tokoh untuk mengangkat pemimpin. Dan ada dengan istilah menguasai lewat power dan kekuatan oleh orang yang cukup syarat jadi pemimpin. Ada lewat waliyul ahdi, pemimpin awal menunjukkan putra mahkota sebagai penerus kepemimpinannya. Indonesia di awal kemerdekaan, para pendiri negeri ini telah merumuskan tentang metoda sistem pemilihan kepemimpinan, yaitu di sana ada DPR, ada MPR, baik di semua tingkat. Metoda ini tidak bertentangan dengan konsep yang pernah dilakukan oleh generasi awal Islam, yaitu lewat ahlul halli wal aqdi. DPR dan MPR lah menjadi ahlul halli wal aqdi sebagai tokoh-tokoh orang yang ahli di dalam memilih pemimpin. Metodanya tidak bertentangan. Persoalannya isinya itu yang dipersoalkan, harus sesuai dengan rumusan-rumusan syariah. Itu gambaran yang pertama. Cuma kita kembali kepada pembicaraan awal bahwa fardu kifayah umat Islam mengangkat pemimpin mereka yang tertinggi yang meneruskan misi Rasulullah. Apa itu misi Rasulullah? Itulah misi agama. Apa misi agama? Harasatad din wasiasatid dunya. Menyelamatkan agama, melindungi agama, menjaga agama, dan menertibkan kehidupan dunia, kepentingan dunia umat. Dua-duanya harus berjalan seimbang. Pemimpin di bawah-bawahnya adalah perpanjangan tangan dari pemimpin di atas, yaitu melanjutkan juga misi Rasulullah. Hal yang perlu tanya garis bawahi, umat Islam apabila tidak mengangkat pemimpin, pemimpinnya yang menjaga keseimbangan dunia dan agama, maka itu adalah sebuah dosa karena meninggalkan kewajiban. Siapa yang berdosa?
Pertama yang paling berdosa adalah para ahlul ikhtiar, orang yang layak untuk memilih pemimpin. Itu yang perlu kita ingat. Dalam perjalanan Islam, dari generasi ke generasi, umat Islam telah melewati fase-fase kepemimpinan. Kepemimpinan masa Rasulullah, yaitu masa nubuah. Kemudian kepemimpinan setelah Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah, dinamakan pemimpin itu khalifah. Lewat itu tidak lagi dinamakan, tidak masuk dengan gelar khalifah, tapi kemudian gelar pemimpin-pemimpin umat Islam itu Amirul Mukminin. Nyan somanteng pemimpin, nyan nanjih Amirul Mukminin. Kemudian berakhir masa Amirul Mukminin, gelaran para Mukminin, berlanjut dengan masa Kesultanan Aceh khususnya. Berakhir masa Kesultanan, dulu Aceh itu sebuah bangsa dipimpin oleh pemimpin namanya Sultan. Pasca penjajahan dan pasca kemerdekaan, bangsa dari kerajaan-kerajaan masa lalu sepakat untuk mendirikan negara republik. Di mana era sekarang dinamakan dengan era demokrasi, menjadi konsensus dunia. Dunia akan bersepakat untuk berdemokrasi. Yang perlu kita sadari, wafatnya Rasulullah, berakhirnya masa khalifah, berakhirnya para Amirul Mukminin, tidak pernah membatalkan Islam. Islam tetap eksis sampai sekarang. Artinya umat Islam tetap komit dengan Islam. Persoalan kita di era demokrasi, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang kita yakini di dalam demokrasi. Ini perlu sebuah pengetahuan, perlu sebuah pemahaman, dan juga perlu edukasi, pendidikan. Sehingga umat Islam mampu menjaga keseimbangannya. Mereka tetap dalam konteks demokrasi, mereka tetap melindungi agamanya, dan juga mereka tetap memajukan dan memakmurkan negerinya. Akhirnya, perpolitikan kita di era manapun bukanlah perjalanan politik itu sebagai perjalanan ke neraka, tapi benar-benar perjalanan ke syurga. Ini merupakan kewajiban kita. Maka hal yang paling perlu kita hindari, kita jangan terjebak di dalam perpolitikan sesat dan haram. Ini yang harus kita pastikan. Tersesat tidak mencapai tujuan, haram akan menyampaikan kita ke neraka dan gagal ke syurga. Ini bagaimana? Baik wadah tak buat tamu politik, hamun buat syurga hali dia. Batam kita kursi naidonya merupak kursi dalam neraka. Kadang kursi naohana merupak ideh kamu merupak. Maka itanya pelik tadu, pelik edukasi. Kita kan masih yakin kita akan mati. Di depan kita ada neraka, ada syurga. Untuk setiap manusia yang hidup di permukaan bumi, di era apapun, neraka tidak pernah tertutup, syurga juga masih terbuka. Maka nyokeh yang pelik tadu-du malam itu. Dalam bahasa yang lain, ilmu yang perlu kita bahas lagi tanya,
nya ilmu wajib. Urang yang geumur terlibat dalam politik asai gejak bak TPS nyan wajib bena ilmu. Urang yang na ilmu nyan wajib ke purno urang lain. Dro ge yang golom jeut wajib yang murno. Ha. Kepe ha supaya tanyo selamat dunia dan akhirat. Nyan inti masalah. Di persoalan, kenapa kita harus duduk, kenapa kita harus lakukan ini. Maka dalam hal itu, dalam Islam dikenal yang jadi pemimpin itu adalah manusia, yang memilih pemimpin adalah manusia. Tetapi yang perlu kita tahu, tidak semua manusia layak jadi pemimpin dan tidak semua manusia layak jadi pemilih pemimpin. Apabila pemimpin berada di tangan mereka yang tidak layak dan memilih pemimpin juga oleh tangan-tangan yang tidak layak, ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, "Idza usidal amru ila ghairi ahli fantaziru sa'a." Kalau urusan itu diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Man si malam malamnya, nyo tukang pilih mendung tengah. Ya eh, kita jadikan je ke ahli pilih. Pokok ji hilung ikamu nyo begah kagelah milih. Kalau begah, sekurang-kurangnya kita sudah tahu tidak tahu. Kamalim, no kan? Anak kutu buah berkah, anak kutu buah. Nyo baru kutu buah, anak kutu buah. Nyang kak balik. Fakat tanya kata debu. Itu sekurang-kurangnya. Agak dah sapoh jahi, ya? Agak dah sapoh jahi. Kata sapoh jahi, baik murakam. Mangkeng kaji dia. Bantah dua malamnya langsung. Jahinya dan dua lebih, si lebih kagadah hilang. Bahkan berken hana ada debu, ino kata debu, hana ada debu. Ya. Maka oleh karenanya ike ahlul ikhtiar, tapi nyo na si sang langgawan yang ahlul mukhtar, ahlul imamah dipilih, ya, orang yang dipilih, tapi umum jinyo ahlul ikhtiar mendo. Malah Nadim saya lah kawan. Maka perlele tak bicarakan pajan tanyo layak je ke ahlul ikhtiar. Karena setiap tanyong jabat TPS, kita sudah memilih. Urang baru najib ke ahlul ikhtiar. Pertama ile adalah urang yang bersifat dengan adalah. Tuh urang yang adalah. Pu maksud adalah. Adalah pribadi-pribadi yang mampu kontrol emosi dan selera, selalu tidak melenceng dengan rumusan-rumusan dan etika syariah. Selera emosi gaknya ige kontrol sehingga hana berperilaku yang melangkahi, menabrak aturan-aturan Allah. Sehingga hana gampang digoda. Buh digoda oleh belanja atau digoda oleh hayalan-hayalan. Nah, ini cara yang pertama. Ada teuro betiro ka hana ru. Kan nya hu milen tu tak penting tak bahai lo. Paki tuman yang mana nyentik tak bahai. Yang kedua,
punya pengetahuan. Al-ilmu yatawassalu bihi ila ma'rifati may yastahiqul imamah bisyurutil mu'tabarah. Yang kedua, syarat urang pemilihnya harusna pengetahuan. Dalam ukuran pengetahuannya sehingga getu'o teh urang yang berhak jadi pemimpin. Lewat syarat-syarat dan kriteria pemimpin, maka apabila kita nyawa pemilih, wajib tata buat syarat-syarat tira pemimpin. Bila cana jawab baju, hai syarat ke bimbang? Oh kanya, kaya ada berat ya syarat. Syarat tu ya juk bang, ada berat. Nyok syarat yang berat dalam agama. Apa syarat-syarat jik ke pemimpin? Yang baru jik dah pilih pemimpin. Wadah karena ilmu tentang syarat-syarat kriteria seorang pemimpin. Hansip enak syarat. Sebab mufumnya jik ngenapai. Hei, apa hai? Ani tiga pijak dafai. Syarat juga pemimpin tujuh. Learn dia apa hai? Menyut sekedar hafal, dah cukup. Tambah syarat satu lagi. Ar-ra'yu wal-hikmah al-mu'adiyani ilakhtiyari man huwa aslah lil-imamah wabit-tadbir a'raf wa aqwa. Punya kemampuan nalar. Kan sekedar textbook, tapi nak kemampuan pemikiran dan daya banding mengkaji akibat dan konsekuensi-konsekuensi kajian efek, sehingga di saat memilih, yang terpilih adalah yang terbaik, yang aslah dan yang lebih tepat untuk mengatur dan memimpin kepentingan orang banyak. Nyoleh boh yo, nyom benar. Manhinan wate lagi nyan pagi bahan. Pertama, benda ilmu tentang kriteria pemimpin. Wate tak pilih buruh urung yang paling good lang kawan. Musuna yang good, pilih yang paling good. Na yang buruk ngenggat, baik memilih yang buruk, roh memilih yang gat. Na buruk mandum-mandum, roh memilih yang kurang buruk kan juga. Baik buruk dahan. Yang hanya kosong pemimpin. Tak boleh kosong. Sebab yang ditanya orangnya, Hana boleh lagi sahabat orangnya, Hana dapat meminta. Murutnya naju, yang hanya kosong. Artinya kita harus kenal orang dulu. Harus kenal. Taduri gaknya lebih layak untuk mengurus urusan publik. Cuma duduk dah banding-banding. Masa ini menyangkut kepemimpinan legislatif, kegedira orang. Le perle kan? Le na yang tujuh perle, na yang limang perle. Nyan yang limangnya, nya harus seleksi di dalam oleh pemilih selektif. Udah yang lebih layak. Jadi nyan adalah bagian dari syarat kan segala-galanya. Yang kedua, alim. Buurung na ilmu
ilmu bu, ilmu agama ngale bu. Ilmu agama kibat, ilmu agama yang mencakup dengan agama murni dan mencakup tentang menata kehidupan dunia. Karena gepetimangnya biddin. Paket karena genyan urang Islam yang gepimpin urang Islam, wate gepesejahtera urang Islam, wate gepikir tentang kepentingan kemaslahatan kehidupan umat, jangan sampai menabrak agama dan merusak agama. Maka perlu ilmu. Karena tanya tak lupa setiap mukallaf dalam menjalani kehidupan dunia selain ibadah, buh ekonomi, buh kesehatan, buh apapun aspek kehidupan, harus menjaga jangan sampai terjebak kepada praktik-praktik batil dan praktik-praktik haram. Munyo pemimpinnya na ilmu, genya tidak gampang menghalalkan segala cara yang merusak akhirat umat. Linyan yang kelih wate takalun ba syarat pemilih, bahwa hal yang terpenting di dalam kepemimpinan adalah orang yang paling tahu cara memimpin. Layak dipimpin artinya dipercaya dan diikuti, kemudian di dalam mengambil kebijakan lebih tepat. A'raf wa aqwam. Han tersesat baik wate gejok kebijakan li pemimpin rileh nanggro-nanggro. Susah udah burung. Maka butuh kepiawaian dan keahlian di dalam menata kepemimpinan. Dalam Islam, boka ureng hana syarat getawarro kepemimpin pakai syarat. Dan kibat munyona urung yang lain yang lebih sip syarat, maka harum getawar roh pemimpin dosa asyat. Munyona urung yang lebih sip syarat tadi kedi sama-sama hana syarat ya. Nyan ulau teh yang berat hansip pakai syarat ke lalu punya syarat nambah gaknya na urung fakit tambah na urung fakit wabah syarat urungnya ya hantip syarat tambah urung je hantip syarat wabah nyen pilih ya hantip tambah. Jadi syarat ni kan cuma satu. Kadang-kadang itu tak kritik. Tak kritik. Yang murina ngantip syarat. Hai syarat ke agam tu. Saya ke agam kajit ke le syarat. Lalu punya buat murina ngantip syarat agam. Tapi buat agam ku jai cara lain nanti. Yang kibat. Ikatnya inang tak kaya hantip. Tapi nyara lain sip. Ia orang agam je. Agam tak kaya yang nak bagainya. Lain sepuluh tak. Tapi tak usah agam tak kaya. Nen nak pertimbangan-pertimbangan. Baik main poni saja. Gejit nyoman teng buat ikan ya tadi. Lagi ulu manjit hilek wo gempung putar ju habis lah gogok. Hai ilmu ba merupa kan. Ha ba. Maka menyona urut lebih sip syarat. Tapi le enggak tawar ro gele urut hana syarat nyen ro ge dosa. Yang kecil baik hawa berangkah oh itu yang buat-buat udro ini menyo dosa urung dukung pi dosa sih dukung urung maksiat
Ya kan? Mang kalau pahit kucuk apa yang pergi? Pula. Pakut. Karena gedanya tak dukung urang hansa. Mana ngan pulang leh pergi? Prehotena. Man pergi bantu man, kali dah jauh baik dah tau. Menyenetop dua apa dosa. Tapi beda mesti nasiro urang layak. Kebumpin. Yang lain hana layak. Nyan wajib gak nyan yang pe'i. Tak pe'i. Malah apabila apa cuma siro udeng yang sip syarat. Lain han sip. Hana waro hana lero. Tak ayana alaih. Wajib ada gak nyan. Geta waro. Man mentu hai tuang. Baru itu berujuk peng. Peng-peng wajib berujuk. Karena untuk tegakkan kebenaran, tegakkan hak. Tetapi untuk tegakkan kebatilan dengan uang itu rasuah. Sehingga yang batil jadi kuat, yang hak tenggelam karena uang itu rasuah namanya. Jadi bentanya biasa itu penghara mandu mana. Kadang pada kerja untuk tegakkan kebenarannya berleh menyonda. Ya, si tak boh iya hai ja onda. Berleh baik di. Nampak. Ka, nyawa dia membayang, dia tak pegah mana, iron membayang aju berpilih presiden. Kat, aturannya untuk berpilih kecil. Pilih kecil, benar carat pemimpin di. Urang pilih bibuna syarat di. Sebab menyohang gitu, oh pilih. Jangankan kau berdoa gitu lah gitu dong. Sehingga lagi pilih kagak pakai betul. Karena memang salah pilih. Karena target ji, harapan-harapan ji, macam-macam. Yang keng-keng gak harap. Maka oleh karenanya sangat untuk presentasi kita enak oleh kengkang menggambar oleh cuma pemimpin yang maksud di sini adalah orang yang memegang amanah kepentingan umum atau ikhidino pejabat publik. Pejabat publik yang malah harus juga di penempatan birokrasi. Harus urung-urung yang ahli di bidangnya. Mahat menyusalah-salah menjadi dosa.